mengenai sejarah wayang kamasan. Nah, itu tentunya ada pada awalnya itu dalam sejarah. Nah, itu berawal dari pindahnya kerajaan Gegel, ya, jatuhnya kerajaan Gegel itu ke Semarapura, ya. Nah, di sanalah berawal seni lukis itu diberikan ruang oleh raja pada saat itu, Raja Dalem Watu Rengong, pada abad ke-17. Nah, di sanalah seni semua berkembang, salah satunya seni lukis, ya, yang mana pada saat itu raja meminta seorang seniman, ya, dari Kamasan. Nah, itu untuk melukis figur tokoh Modare, ya, seorang tokoh raksasa. Nah, sehingga dengan keahlian beliau ini, seniman yang bernama Gede Modare, ya, Gede Mersadi. Nah, itu memuaskan hati raja sehingga lukisan itu memukau beliau, berupa wayang yang seperti kita lihat sekarang, ya, wayang kamasan, sehingga beliau diberi gelar seorang patih jadinya, ya, karena jasa beliau untuk menciptakan hal tersebut. Nah, itu beri gelar Patih Modare atau Mahudara, gitu, ya. Jadi beliaulah sebagai perintis wayang kamasan sehingga berkembang sampai saat ini di Kamasan. Mengenai ciri khas Kamasan, ya, tentunya berbeda dengan lukisan yang lain, karena memang lukisan Kamasan itu, ya, dianggap lukisan yang tua di Bali, ya. Awal perkembangan lukis wayang itu memang dari Kamasan. Nah, itu tentunya wujudnya masih sederhana, ya, dengan pakem-pakem yang memang harus ada pada wayang itu. Ya, bisa dilihat dari penggambarannya berupa cerita-cerita pewayangan, ya, figur-figur wayang. Nah, itu dari pewarnaan juga tampak khas, ya, lebih ke dominan warna kuning keemasan, ya, ada merah. Nah, itu dengan teknik sigar, ya, ada sigar mangsi, sigar warna, gitu, ya. Tema bisa kita lihat, ya, dari memang dari merupakan ciri dari wayang, ya, ceritanya pewayangan mengambil tema-tema yang bisa kita ketahui, ya, dari Ramayana, Mahabharata, ada juga Sutasoma, ada Tantri, ya, ada Pelintangan Bali, itu penggambaran dari apa namanya, karakter-karakter kelahiran itu, ya, Pelintangan Bali, kalender Bali. Nah, untuk lukisan Kamasan ini, ya, pada awalnya memang berkembang pada kanvas saja, ya, diaplikasikan cerita itu pada kanvas, ya. Nah, setelah perkembangan pariwisata, ya, jadi karena banyak untuk souvenir seperti itu. Nah, jadi banyak diaplikasikan ke tiga dimensi seperti topi, ya, seperti misalnya bambu bisa diberikan lukisan wayang, atau bentuk kelapa bisa, ya. Kalau untuk harapan kami, ya, sebagai seniman, sebagai masyarakat khususnya Kamasan, ya, tentunya ingin tetap lukisan Kamasan ini berkembang, ya, karena memang sudah mempunyai ciri khas yang sudah dianggap mendunia, ya, apalagi seni
Wayang Kamasan ini sudah diberi anugerah dari Menteri Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan itu ya, sebagai warisan tak benda gitu. Dan sekarang jadi diajukan ke UNESCO sebagai budaya dunia ya. Tentunya pemerintah juga banyak memberi perhatian ya dengan adanya lomba-lomba ya. Ini memberikan motivasi kepada anak-anak untuk berkreativitas di apa melukis wayang Kamasan itu. Dan juga di sekolah-sekolah sudah ada apa namanya upaya juga di apa ekstra seperti itu, tentunya tetap minta dukungan ya dari pemerintah juga ya terhadap perkembangan lukisan Kamasan.